tebus-tebus isinya apa ya? Jangan-jangan bahan berbahaya, Gung. Gak ngerti juga. Paling gak kita bisa numpang. Loh, lu nelpon deh. Gimana caranya? Tapi gua kan ketinggalan di angkot. Kita berhasil melacak lokasi mereka, Nenek. Bagus, Nenek sudah lapar sekali. Saya tenang, saya sudah siapkan satu hidangan buat Nenek. Sabar ya. Akhirnya bisa berhenti si bensin dan wiping bensin ya. Halo, siapa nih? Driver CH11, ini perintah dari Pedam. Amankan dua penumpang tak diundang di bakun kamu. Bawa mereka ke pangkalan hidup-hidup. Siap laksanakan. Semoga ini bisa mengganjal perut Nenek yang lapar. Hehehehe. Hei, siapa namanya yang berani naik tanpa izin? Emang nyentuk-nyentuk lu pade? Drivernya dimakan zombie.
panganan apa to iki le? Daging kok babot. Ini kan kamu dulu yang gue jemput dulu waktu itu, Rip. Kenapa gue kesini lagi? Mana sih ini? Loh, lu kemana, Rit? Dari semalam gua sendirian ya? Mana si Arif? Selamat pagi Pak RT. Saya nyasar. Panjang ini ceritanya. Maaf ya, Nak. Saya enggak bisa menerima tamu. Arif tak mungkin di sini. Aduh, kok mayat hidup itu lagi? Mana ada kerangka hidup segala? Jangan khawatir bro, gua habisin mereka.
Lu sembunyi aja di situ. Kita harus bilang Pak RT untuk evakuasi warga kampung ini. Mereka harus segera diungsikan. Terserah lu deh, Rut. Kita harus mengumpulkan warga dan segera mengevakuasi mereka, karena kondisi kampung ini sudah sangat berbahaya. Semua warga diharap berkumpul, diharap mengikuti arahan Mas Agung untuk evakuasi menggunakan truk tronton yang diparkir di dekat sumber tanah. Nah, Orzila sudah siap tempur. Kita bisa kontrol Orzila lewat sini. Hebat sekali, putra anakku ini. Nanti tak sanggup dia lihat. Sini, biar nenek yang kendalikan. Nenekmu tangkap dua bocah gampang itu. Sudah lama ini nenek nggak makan brondong jagung. Semuanya naik cepat.